Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Warga Petualang. Di video kali ini saya ingin mereview lagi joran dari mereknya Alexa kawan-kawan ya. Dan katanya Alexa ini jorannya paling mewah dari mereknya Daido. Yuk kita lihat gimana mewahnya Alexa ini. Di sini saya kedatangan dengan panjang 180 cm ya, atau 1,8. Untuk LBS-nya ini ada 7/15 lb ya. Karbonnya pun udah power solid carbon ya. Ya langsung aja kita unboxing untuk joran Daido Alexa. Yuk langsung aja kita unboxing. Dan di sini juga sudah uji ya. Sudah uji, full uji untuk Daido Alexa. Dan ini dia jorannya. Di sini pun sangat mewah. Dan ini masih plastik ya kawan-kawan yang ininya ya, tapi dilapisin sama stainless ya untuk pegangan real seatnya ini. Untuk busa Eva-nya pun dia ramping, dan ini belakangnya bercampur dengan warna hitam karbon sama warna gold ya, jadi kelihatannya sangat wah. Dan ini untuk tarikan 10 kilo ya kawan-kawan ya, 10 kilo. Dan di sini pun ada namanya besar ya, Alexa. Yaitu Alexa. Hampir mirip sama Supersonic, cuma dia beda warna ya, karena dia berwarna biru. Dan untuk top sectionnya pun dia agak kaku. Sama nih kayak joran Seahawk ya. Dia ceweannya ada di bawah, lakiannya ada di atas ya. Untuk warnanya ini ada di warna grey ya, warna agak coklat, tapi dia berwarna agak coklat muda grey ya, grey. Dan dipegangnya pun sangat nyaman. Tapi ini agak kaku nih dia. Cocok untuk galat hamak nih. Nah, biasanya di sini ada jalurnya nih kawan-kawan, dalam sini nih. Kita lihat lah. Ada jalurnya pengaman berputar ya, nggak benar kawan-kawan ya jalurnya nih. Nah ini jalurnya. Jadi untuk seri Galatama juga ya ini sebenarnya, karena sudah disiapin jalurnya. Di sini sangat mewah kawan-kawan. Atau sendiri ya, kalau untuk Daido dia agak kaku ya, cuman tergantung kebutuhan sih ya sebenarnya. Kalau untuk mancing galapung nih, galatama ya, untuk mereknya Daido nih dia agak bagus nih, agak cepat naik ikan ya, karena dia agak kaku. Beda sama Seahawk Carbon Hunter, dia agak kaku ya. Dia cocok untuk mancing ikan lele ya, cocok untuk mancing galapung ikan bawal yang tarikannya strong, lebih cocok. Kalau untuk nyimas kurang rekomend buat saya, karena ini agak kaku. Tapi kalau untuk galapung nyimas ya, karena ikannya banyak babon ya,
masuk, karena kita untuk cepat-cepatan ikan naik ya, bukan untuk main lama-lamaan, bukan mencari strike nya buat galapung, buat galapama Daido Alexa rekomend Daido Alexa. Untuk harganya ya kawan-kawan ya, untuk harganya ada di sini ya, harga online ya ada di sini. Buat kalian yang ingin coba memiliki joran Alexa, harganya ada di sini. Agak murah ya kawan-kawan ya, harganya nggak kayak Seahawk ya, Carbon Hunter ya, harganya agak wah, tapi dia dipegangnya pun agak lebih wah dari ini, karena harga tidak mempengaruhi kualitas. Ada harga, ada kualitas, gitu maksudnya kawan. Jadi karbon ini sangat nyaman dipegang ya untuk itu. Tapi lebih nyaman lagi ya tadi yang si Hawk ini ya, lebih nyaman ya. Sama keluaran Daido semuanya agak kaku ya, agak kaku. Yuk, itu aja video unboxing Daido Alexa dari saya. Semoga membantu ya, membantu pencarian kalian, pencarian joran-joran untuk kalian. Dukung terus channel saya agar saya terus memberi informasi-informasi atau karya-karya yang lebih bagus lagi dengan cara like, comment, and subscribe. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.